Ya? Nama saya Putra Purba. Saya selaku CMO di sini, jadi semacam bagian yang ngurusin acara lah. Oke. Dari tim STAR, nurunin berapa personil nih? Untuk acara ini sih kebetulan kita nggak nurunin ya, jadi karena kita panitia keseluruhan. Cuman dari total yang turun di sini kita ada 15-20 orang. Harapan airsoft ke depan nih apa dari tim STAR nih? Harapan saya tentang airsoft ini satu sisi agar masyarakat lebih mengenal bahwa airsoft itu adalah untuk olahraga. Jadi bukan untuk apapun selain olahraga. Jadi jangan sampai salah artikan bahwa airsoft itu bisa untuk bela diri. Satu sisi yang saya harapin lagi, airsoft itu bisa menjadi olahraga yang benar-benar dikenal di seluruh Indonesia. Dan harapan paling besar saya sih minimal masuk pon. Oke. Ada berapa tim, Pak? Mbak yang dulu? Hari ini yang udah daftar kita 70-an lebih. Cuman ya, lagi berhanding ada 40-an. Oh, yang lain belum? Belum ada yang datang. Di sini ada 3 orang, ya. Ada Rebo, ada. Oke, gitu. Terima kasih ya, Mbak, ya. Semoga sukses acaranya. Ya. Nah, boleh perkenalkan diri, Pak, namanya siapa? Ayo, Pak Budi. Nama saya Abu Murah, dari Takutan. Tadi nurunin berapa tim berapa personil? SKG Suter total sembilanan. Nama saya Roland, nama timnya 78 Rangers. Ya, dari Jakarta. Saat ini nurunin berapa personil? Saat ini kebetulan cuma saya sendiri yang mewakili tim saya. Saya Ahmad Subaili dari Lintang Shooting Club Kota Tangerang. Oke. Saat ini menurunkan berapa nih personil? Dari Lintang Shooting Club hanya saya sendiri. Oke, nama saya Najib Fadila El Hasim dan saya berasal dari Eagle Shooting Club. Untuk dari tim Eagle sendiri nurunin berapa orang? Untuk dari tim Eagle, kurang lebihnya kami turun 8 peserta. 8 peserta ya. Okay. Saya Han dari Wisma Bayu Shooting Club dari Bali. Dari Bali? Iya. Oke. Okay. Udah berapa lama, Pak? Main airsoft gun? Main airsoft gun sih kebetulan kayaknya udah sekitar 8 tahun, tapi saya turun di IPSC, serius di IPSC ini sekitar 4-5 tahun terakhir. Perkembangan airsoft gun di Bali gimana? Perkembangan airsoft gun di Bali naik turun, Pak. Naik turun, dikatakan kadang-kadang ada yang main, tiba-tiba hilang lagi. Tapi kita sedang membangun untuk IPSC di Bali supaya bisa lebih ramai lagi kayak dulu. Ada berapa klub ya di sana, Pak? Klub di Bali sekarang sudah ada sekitar 5 klub. Tapi yang aktif sekali itu mungkin sekitar 3 klub ya untuk IPSC-nya. Gitu. Kayaknya mbak ini ya
salah satu dari wanita ya yang ikut turnamen ini ya. Kesan-kesannya apa Mbak ikut turnamen? Oh, udah pernah nyoba. Ada 6 stage ya, menurut mbaknya, stage mana yang menurut mbak yang paling agak sulit? Sulit yang stage 4 ya, itu nilaiku paling jelek. Karena apa sih? Entah, mungkin belum kebiasaan. Ini aku baru pertama kalinya ikut lomba. Oh, ikut baru pertama kali ikut lomba. Dan aku latihan baru sekali, langsung ikut lomba. Oh gitu. Minggu yang lalu latihan, langsung ikut lomba. Langsung ikut lomba di sini. Tadi unit yang dipakai apa? Handgun. Iya, handgun. Gak tahu tipe apa. Benar-benar baru pemula. Oh iya. Ini pokoknya. Handgun ya. Go!